aktris, model, hingga penyanyi Indonesia keturunan Minahasa dan Ambon, Maudy Mika Maria Tambayong atau yang biasa dikenal dengan nama Mika Tambayong tampak hadir dalam pelepasan tim nasional baseball Putri Indonesia di Kemenpora. Kali ini, Mika Tambayong diperkenalkan sebagai staf ahli komunikasi publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan pada hari Jumat ini, merupakan hari pertama Mika Tambayong bekerja sebagai staf ahli Menteri Dito. Dan di sini, saya didampingi Bapak Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Pak Surono, dan hadir juga staf khusus Menpora bidang prestasi olahraga Bapak Ardima. Dan kalau yang sebelahnya tahu nggak siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Ini hari pertama Mbak Mika dinas di Kemenpora sebagai tenaga ahli menteri untuk komunikasi publik. Dia juga akan banyak, ya kita akan ngerangkul banyak kawan-kawan muda influencer dan sebenarnya tujuannya untuk banyak cabang olahraga di Indonesia ini karena butuh media exposure dan juga kiprah atlet-atlet di Indonesia ini biar orang lebih terinformasikan, jadi lebih ke situ. Mika Tambayong dipilih karena Menteri Dito ingin merangkul lebih banyak kawan-kawan muda. Diketahui artis cantik ini telah menyelesaikan pendidikan S1 di UPH dan S2 di Harvard University. Mika Tambayong mengaku bangga bisa jadi bagian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Banyak yang memberikan sambutan positif atas bergabungnya Mika di Kemenpora.